Seorang pria di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mengamuk hingga mengakibatkan rumah orang tuanya terbakar. Pria itu mengamuk karena tidak diberi uang untuk membayar utang akibat judi online. Kebakaran bermula dari perbuatan anak pemilik rumah berinisial S yang kesal karena orang tuanya tidak bisa memberikan uang 2 juta rupiah untuk membayar utang akibat judi online. Namun, orang tua S justru menuju rumah tetangganya untuk menyelamatkan diri. S yang kemudian emosi sambil memasak justru melampiaskan kekesalannya itu dengan menendang panci berisi mie instan dan secara tidak sengaja api dari tungku menyebar sekam hingga rumahnya terbakar. Polisi pun sempat mengamankan S, namun kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Menyusahkan warga sekitar dan dia memang mengakui pernah terlibat judi online, pernah untung, dan ini rugi, terlilit pinjaman, akhirnya meminta bantuan orang tuanya untuk meminta uang sebesar 2 juta untuk menutup pinjaman kepada masyarakat yang dipinjam itu. Karena orang tuanya tidak punya, tidak diberikan, akhirnya... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.